Garep, OTW Gunung Pancar. Kayaknya mau ke situ Gunung Sukabumi, tapi treknya khawatir hujan. Nah, bawa bibi. Wow, pelan-pelan di Bari. Oke, ikuti keseruan kita di Gunung Pancar ya guys. Buat kalian yang belum kesini, biar kalian tahu, mulai dari harga tiket masuk, harga pemandian air panas, hingga biaya tempat foto yang kayak gini. Ya udah. Terima kasih Pak. Jadi di pintu masuknya, karena kita motor, ya, 20, dipinta 20.000. Welcome to Tan Pinus. Sudah bawa baju ganti, kita mau mandi air hangat. Tadi tuh kalau yang bukit sebelumnya itu instagramable banget. Tadi ada flying fox. Mau yang foto di atas pohon yang pakai gantungan. Yang dia nah, di sana. Wow. Ada motor sini enggak? Sini ya. Langsung kiri. Mau foto di situ. Wah, tapi per objeknya aja bayar ya. Misalkan 10.000, kita 5 kali tempat 50.000. Ya. Di sini untuk santai-santai, tempat untuk foto-foto kalau ada keluarga, kelompok. Tapi kita milih mau mandi air panas dulu di atas. Jadi enggak kesini dulu. Di depan. Kita gak ada yang fotoin, kita motoin orang. Selamat datang di wisata Gunung Pancar. Pos pemandian air panasnya. Tadi kan yang 20.000 itu untuk masuk Gunung Pancarnya. Ini tiket masuk pemandian air panasnya. Aduh, ya. Oh, jadi satu orang itu 10.000. Nah, kita berdua 20.000 gitu. Gunung apa? Gunung Pancar. Kita mau ngapain di sini, Ban? Mandi air panas. Mandi air panas, asik. Dingin-dingin mandi air panas. Aduh, ganteng banget sih itu kacamata. Iya, itu teh pinjam sama nenek enggak boleh. Pinjam atuh. Antunya pinjam atuh. Enggak boleh. Enggak boleh. Muat enggak ya? Coba dulu. Oh, coba dulu. Wih. Kayak efek kacamata. Oke, kita masih di parkiran. Agak gerimis-gerimis manja. Gerimis-gerimis manja. Bawa apa? Tiker. Tiker, kita gak bawa tiker guys. Halo Bibi. Halo. Aduh, ini Bibi tersayang. Ini ibu kedua, ibu ketiga di Bandung. Iya, pusing. Berarti mual di itu doang kali, jeglug-jeglug. Apa? Tentu. Itu kali karena jeglug-jeglugannya. Wow, hati-hati Ban. Oh,
Jadi ada tangga aja, Dek. Oh iya, ada tangganya tuh sebelah kiri, tangga. Pas habis minum itu, telak angin. Bang pengen muntah. Ini kalau kena muntah, apa-apa, udah muntah aja. Ini hati-hati. Langsung sendawa gitu. Oh, kan. Anginnya keluar. Enggak jadi. Pas pusingnya itu, pas dia bilang pusing itu, udah sendawanya. Belum. Apa? Oh, dia enggak usah jalan. Turun lagi. Enggak ngerti, iya. Tadi itu hanya masuknya. Itu. Sekali dia tuh. Masuk lagi, tanda tangan masuk pemandian umum. Tiga kali masuk kita. Bayar lagi per orang. Tiga kali bayar. Yang pertama 10.000 per orang, terus kedua 10.000 per orang. Sekarang 5.000 per orang itu 25. Yang pertama 10.000, kedua 10.000, ini ketiga 5.000. Iya, hati-hati Bibi. Aduh, akhirnya refreshing. Aduh, mandi juga kita. Oke, aku fotoin ya. Wah, romantis banget pasangan ini. Jadi ada pasangan nomor 2 setelah mamah ayah ya. Aduh. Ayah juga lagi romantis-romantisan di nikahan. 1, 2, 3. Senyum dong Amiga. Nah, gitu. Tadi lu taruh upah turun dulu. Stop dulu Amiga sama Bibi. 1, 2, 3. Nah itu kan pohonnya dapat. Senyum Amiga. Harus digituin dulu. Iwan foto. Iya. Iwan sama nenek. Atuh hujan. 1, 2, 3. Oke. Cucunya banyak dah. Ingat pemandian air panas yang sama Faiz tuh, yang di kampungnya Maja. Pasangan ini ya. Aku belum di shoot ini. Ini couple kalau diajak kondangan ke Cibinong. Supir kalau mau diajak Bogor. Ini dia adik barengan SD bareng PSMK bareng di Bogor juga. Udah. Mana pemandian? Iya, kita pulang kamu ke Bandung lagi. Nah, Ivan udah kebisun bambu. Udah dong. Nenek juga udah. Kakak Huria. Nenek mah dari kakak. Siapa yang itu nanti aja deh dibahas. Ivan kan mau basahin kaki. Ih, panas. Panas, wah udah nguap gitu. Udah nguap gitu. Panas banget. Tapi lucunya kalau di tempat wow, ini nguap. Walaupun panas, kita gak mati ya. Coba kalau habis sasak air di kampung. Itu melepuh. Air panas itu. Anget-anget manja. Iban, ayo masa gak berani? Lebih beranian air dingin daripada air panas. Ya. Panas cuy. Untuk yang tadi pagi ya itu ya. Akhirnya nyebur juga. Ada letak dulu ya, masih panas. Lepas jam. Belum dilepas. Pas banget kan lagi musim hujan. Dingin-dingin, kita punya air panas. Paha aku udah mulai boleh-boleh-boleh. Paha udah on. Ada bisa
jongkok lah. Emang gak niat kan, jadi gak bawa apa buat anti air handphonenya. Jadi kalau kecemplung gak di shoot sampai bawah ya. Terus atasnya doang. Apa? Apa faedah? Iya. Ini wow. Gak berani lama-lama untuk sampai bawah. Ya untung kayak donghe bikin itunya. Ya donghe semalam. Ayo, aku yang shoot. Itu dia tukang kamera ya, foto bagian kameramen. Enggak mau. Guys, jangan tertipu ya. Lupa lagi dari empang, ubek. Turun dong ini. Basahnya jangan. Ini belum basah. Ayo terus terus kesana ke sana. Iya emang enak dia di punggung toh. Ini di situ begini. Nah turun turun. Handphone sih, tas mah nggak apa-apa sih. Yang penting handphone. Iya. Aja. Oke, kita kesana dulu mengamankan. Kita bawa sini aja. Tas mah nggak apa-apa. Celana. Jadi di sana itu untuk kamar mandi ada warung-warung juga. Di sini khusus perempuan. Yang laki-laki di sana. Ayasin sudah mulai turun. Gipari juga sudah mulai turun. Tas bawa yang hitam. Yang ada handphone aja. Ayasin, handphonenya di mana? Handphone di mana? Nggak apa-apa, ama berenang aja. Yang penting handphone aja kita bawa. Mana Ivan? Ivan lihat sini. Ivan lihat aku gak? Oke. Akhirnya nyebur juga dia. Halo, ini ada Iban, ada Tete Rita, ada Nenek, ada Om Gipa. Oke, Om Naomi Cano. Kita sini cuma buat bobo doang. Di rumah bilangnya mau mandi di sini. Kita udah selesai mandi air panasnya. Suruh bayar ntar. Maaf Iban. Ada anak kecil nanti nggak boleh 2020. Iya di YouTube nggak boleh. Ada anak kecil peraturannya. Nggak bisa subscribe lagi nanti. Peraturan YouTube nggak boleh masuk anak kecil. Kalau nggak bisa dibayar. Nggak bisa dibayar. Nggak apa-apa orang kita mau buat jalan-jalan ya Ban ya. Kita habis udah berenang. Tadi air panasnya. Seru gak Ban tadi? Seru banget ya Iban sampai basah. Gak mau udahan. Tadi gak mau turun gak suka. Awalnya gak mau. Tapi kalau yang tempat laki-laki baru mau. Karena Iban laki-laki ya, masuk tadi ke tempat perempuan. Gitu. Tadi seru banget kita guys. Kita ke pemandian air panas tadi. Iban udah gak pusing lagi abis mandi air panas? Enggak. Tadi Iban sakit guys. Dari jam 4 muntah-muntah. Di jalan pusing. Masuk angin, muntah. Tapi alhamdulillah udah sehat. Sehat-sehat terus ya. Pambab. Pambo. Apa ya? Habis. Bohong nih. Ayo berenang. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Oke, tadi udah lihat keseruan kita mandi air panas kan? Jadi totalnya itu untuk mandi air panas bayar Rp15.000. Sedangkan untuk masuk Gunung Pancarnya aja Rp10.000 per orang. Lihat kan tadi pemandian air panas untuk laki-laki dan perempuan itu dipisah? Padahal katanya dulu gak kayak gitu, sekarang disekat-sekat jadi kelihatan sempit gitu. Dan kalau kamu mau khusus keluarga itu ada pemandiannya. Ruangan khusus keluarga itu pemandian air panas Rp100.000 per jam. Kira-kira muat 5-6 orang lah di sana. Untuk mau yang foto kayak gini, instagramable banget. Satu tempat untuk berbagai gaya itu dikenakan seharga Rp10.000. Rp10.000 per orang. Tapi akan lebih murah kalau kamu beli yang harga paket. Rp25.000 itu untuk 7 tempat dan bebas gaya. Jadi akan lebih murah dibandingkan bayar Rp10.000 per orang untuk satu tempat. Oke, sampai sini dulu liburan kita di Gunung Pancar Bogor. Waktunya kembali ke rutinitas untuk besok ngajar lagi. Waktunya pulang ke Jakarta. See you later.